Aparat melalui di Sukcapil menyiapkan alat perekam dan cetak kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL untuk 5 kecamatan. Ditargetkan tahun 2019, semua kecamatan sudah memiliki alat tersebut. Untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan alat cetak dan rekam kartu tanda penduduk elektronik untuk kecamatan Cipatat, Padalarang, Sindangkerta, Cililin, dan Parongpong. Dengan jargon luar itu ingin semua kecamatan bisa mencetak KTPL itu dari rekam dan cetak, tidak hanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Konsep ini adalah sesuai dengan harapan masyarakat tentunya. Kadis Dukcapil Kabupaten Bandung Barat, Wahyu Diguna berharap 2019 mendatang semua kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki alat dan perekam kartu tanda penduduk elektronik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.